Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pernyataannya terkait presiden boleh berkampanye. Jokowi meminta pernyataannya tidak ditarik kemana-mana. Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi usai menerima tamu kenegaraan Perdana Menteri Timor Leste di Istana Bogor. Jokowi bahkan menunjukkan salinan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 299 dan pasal 281 terkait aturan presiden dan wakil presiden berkampanye. Presiden meminta publik tak salah menginterpretasikan pernyataannya karena dirinya hanya menjawab pertanyaan wartawan terkait aturan menteri berkampanye. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana.